Selamat datang di kantor Kelurahan Suka Ketawa ya. Ada urusan apa nih Ibu datang ke kelurahan? Perkenalkan saya di sini sekretaris. Oh, sekretaris. Iya, saya di sini sekretaris, kalau kamu di hati aku direktur utama. Ada yang bisa saya bantu mau ngurus apa ke kelurahan? Oh, banget aku mau ngurus sesuatu nih, Pak. Iya. Aku mau ngurus KTP aku, mau ganti status. Oh, ngurus KTP? Oh, ganti statusnya? Iya. Oh, kalau ganti status bisa, kalau ngurus KTP, KTP kan udah selamanya seperti iya. Sayang aku ke kamu. Ganti status ya? Iya. Emang sebelumnya statusnya apa? Kan aku statusnya tuh menikah. Tapi itu itu 8 tahun yang lalu. Iya. Sekarang aku mau ganti status dari menikah jadi single. Gitu. Kamu tahu gak cowok siapa yang paling bodoh di dunia ini? Siapa? Mantan kamu karena sudah melepas bidadari secantik kamu. Udah, oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Kalau boleh tahu kenapa sih dari udah single dari double, kok jadi single? Gimana aduh. Kalau kita bikin ganda campuran? Aduh. Tangkap banget. Iya. Sel. Abis aku tuh nggak suka kalau dikasarin gitu loh, Pak. Dikasarin. Terus nggak dikasih perhatian. Satu kali 24 jam. Sekarang kan kuota murah, jadi maunya di SMS siap menit detik. Bila perlu saya lagi tidur juga di SMS. Iya, mendingan kamu kalau kamu cocok berarti sama aku. Masa? Kamu kurang perhatian. Aku tuh seneng banget ngasih perhatian. Gitu. Aku pernah dikerja di mall, kerjanya ngasih perhatian. Jadi aku ngomong perhatian kepada. Udahlah, ternyata kamu sama aku ini banyak kesamaan. Iya, kok bisa ya? Iya. 8 tahun lalu kemana aja sih? Apa? 8 tahun lalu kemana aja? Ya, namanya kan jodoh gak kemana, akhirnya kita ketemu di sini. Mbak, selamat datang. Mbak, ya. Berarti mau datang ke kelurahan, mau ada urusan ya? Iya. Oh, maaf, kelurahannya udah tutup, Mbak. Jangan tutup dulu dong, kan dia masih bisa ada di sini, aku juga bisa. Oh, Kak, karena ini last order, jadi masih bisa. Oh, gitu. Siapa sih? Baru aja tutup, buka lagi 2 tahun lagi, Mbak. Ini lagi ngurus, mau ganti surat keterangan. Jadi statusnya tadinya double, sekarang ya, jadi single. Oh, siapa? Dia tuh kan penyanyi kampung sini ya, emang penyanyi, kenapa emang? Dia kebiasaan kalau nyanyi orang pakai mic, dia pakai toa. Masa zamannya sekarang ya penyanyi dangdut gorden-gorden WC dipakai tuh ditirai-tirai sini. Gorden-gorden WC orang di mana-mana ya orang tuh kalau nyanyi dia tuh biasa kalau nyanyi tuh. Ayo semuanya nyanyi. Itu kan udah biasa ya. Kalau aku tuh ya ada pesan moralnya lagi nyanyi, ayo semua kerja bakti. Gak boleh gitu ya, gak boleh nyinyir sama orang ya. Iya, alisnya kayak kacang panjang begitu. Orang ini tuh alis namanya bagus, ini tren. Alis pemutar balik fakta. Tahu, alisnya tipis banget kayak iman penjahat. Kamu, gak boleh ngata-ngatain orang ya kamu. Ngaca. Bener. Lihat tuh, baju kamu kayak kembang tahu. Bagus tahu, emang dia bisa apa sih kok sampai bapak mau terima dia, aku enggak. Tuh.
Dia kan dia mau merubah status baru sekali, kamu mau merubah status ke sini dua bolak-balik udah dua kali. Yaudah coba saya tes ya. Iya. Kamu kan sama-sama penyanyi. Iya dong. Coba saya mau dengar siapa yang paling jago nyanyi di antara kalian berdua. Oh, urusan nyanyi. Ya. Gampang banget. Coba kamu dulu, kamu kasihlah satu lagu dangdut yang ada cengkoknya. Lagi ya, lagi ya. Ya. Satu, dua, tiga. Coba. Coba kamu sekarang. Sakit tuh eh. Kalau penyanyi dangdut, cik cik gitu. Kalau tadi kamu lagi panas dalam kamu. Hah? Itu kan gaya namanya. Coba. Cengkok kamu saya nggak pernah dengar di ada? Lagu. Tadi saya pernah dengar di lagu itu ada. Ada cengkoknya. Cengkok. Coba, coba, coba kamu tes ke dia tata. Ya, oke. Okay. Ikutin ya. Dengerin ya. Lihat sini dong. Ya udah kamu ngadem sana aja. Ya udah punggungnya lebih bagus. Oke. Coba. Sekarang gantian kamu yang ngetes dia. Kasih lagi kendang kan? Kamu itu tata apaan itu? Bisa nggak dia ngikutin ih? Coba kamu ulang tadi. Lupa lagi. Udah, coba sekarang kita tes joget ya. Coba kamu kasih satu gerakan kalau lagi nyanyi dangdut gimana? Oke. Okay. Hah, asik. Kamu lagi nyanyi apa lagi? Kebalik dong.
Kamu tadi jogetnya malah jadi kayak orang tawuran warga. Coba bareng sekarang. Nanti kalau ada acara di kelurahan ini kamu nyanyi berdua. Gampang. Yang kompak ya. Yang kompak ya. Oke. Hey. Pak Lurah. Pak. Maaf, Pak. Ini Pak ada. Ini ngapain ini di kelurahan pada joget-joget dangdutin. Dangdutan, Pak. Ini siapa ini? Ini ada yang lagi mengurus surat, Pak. Jangan di kelurahan lah joget-jogetan begitu, Pak. Ini aja harusnya, Pak. Maaf. Orang di kelurahan joget. Ada urusan apa ini? Selfie Pak Lurah. Halo, ya. Apa kabar, sehat Pak? Alhamdulillah. Iya. Pak, maaf Pak. Ya. Pulpennya kegedean itu, Pak. Hah? Enggak apa-apalah. Enggak apa-apa. Oh, iya. Ini selfie Pak. Oh. Iya. Ada urusan apa, Dek? Aku tadi mau ganti status KTP. Oh, nggak masalah. Ya? Kok buru-buru mau kemana? Hah? Mau ada yang diurus juga, surat-surat. Ya, langsung aja nih mumpung ada Pak Lurahnya. Silakan persyaratan semua Pak Lurah dikasih tahu aja Pak. Gini, untuk ini ada surat keterangan. Keterangan dari apa Pak? Dari RT gitu. Ada nih. Ngantar tuh, ini ada. Oh iya. Ya. Ini sama-sama mengurus surat, Pak. Fotonya iya. Iya, fotonya sama, juga. Kamu ngapain? Ada surat-suratnya juga di sana. Tunggu sebentar ya. Pengantar RT? Ada. Mana RT-nya enggak nganter? Kan suratnya aja. Pak, kalau pengantar RT, surat bukan RT-nya nganter, Pak. Surat keterangan ada. Surat keterangan ada di situ. Kenapa? Ini terlalu terang ini. Keterangan. Pak, redupin dikit. Ini kan enggak begitu ini. Bukan surat keterangan bukan berarti suratnya. Oh, keterangan, bukan. Itu ini. Foto ada foto. Nah, ini ada nih. Ah, yang belakangnya biru ya. Iya, belakangnya biru ya, iya. Oh, ini yang background biru coba, Pak. Oh, ini nih. Oh, yang biru ya. Bagus nih. Ya. Coba yang kamu. Ini kamu. Ini yang biru ada. Merah. Yang merah. Yang merah juga ada. Ini yang sebelah merah, sebelah biru. Enggak ada kok susah banget sih. Harus. Ini harusnya ukuran fotonya 4 kali lapangan bola. Ini mau ganti status di KTP-nya ya? Iya, Pak. Oh iya. Namanya? Coba diketok gitu. Ketik, Pak, bukan diketok. Iya. Siapa namanya, Mbak? Selfie, Pak. Oh, ayo, mana fotonya? Selfie nama, Pak. Bukan ngajakin selfie. Selfie itu nama dia, Neng Selfie, bukan ngajak selfie. Iya. Saya kira ngajak selfie, ayo saya bilang. Udah, sekarang giliran aku. Ini belum. Alamat nggak ganti ya? Nggak ganti, Pak. Cuma statusnya aja? Iya, status aja. Oke, udah cukup ya. Aku. Ini ngalingin. Status aja diganti. Single ya? Enter Pak. Ya, ini. Nih kita laptopnya baru enternya di sini Pak. Iya. Namanya berikutnya. Cantika Asmara. Namanya nggak bisa ganti. Asmuni. Oke
Kalau ini diganti single ya. Kamu ganti apa? Saya mau ganti status. Tadinya statusnya apa? Janda. Janda. Diganti? Jando. Di sini di KTP ini statusnya single ini. Iya, sekarang saya mau nikah. Sama? Sama orang. Oh iya. Udah. Ganti. Rina. Ngomong-ngomong tinggal di mana? Saya. Enggak, yang ono. Kenapa tadi ya? Iya. Jadi, yang alamat itu, Pak. Single ya, tadinya kan menikah. Jadi iya, single. Sekarang jadi single, gitu. Pak Lurah tinggalnya di mana? Saya? Tinggalnya di rumah. Di rumah. Nyada. Mau pulang sekarang? Enggak. Biar ditanya. Ini lagi diurus dulu, ya. Ini gampang dia karena dia persyaratannya cukup walaupun ada kekurangan, cuman kan dia punya orang dalam dia. Jadi oh, dia punya kenal. Orang dalam. Saya punya organ dalam kok. Kenapa sih? Ih, jangan ganggu, nggak suka. Ini orang dalamnya siapa? Ya ada orang dalam. Coba, Mas. Dek, sini, Dek. Dek, sini, Dek. Dari kelurahan. Wey, bling nih. Siapa namanya? Saya lupa. Hah? Namanya siapa? Iwa, Pak. Iwa apa? U. Iwa U. Ini kenal enggak? Ini kok tasnya begini? Kayaknya tasnya kenal deh. Ini satenya udah laku berapa banyak, Bang? Ini kalau enggak ngargain OPJ masih enggak datang, Pak. Oh. Mau pulang barang dia. Oh. Mau dikembaliin barangnya. Ya. Oh. Ini sekalian, ini laptopnya mau dikasihin juga. Hah? Laptopnya? Iya. Bagus ya laptopnya ya. Mana ada laptop? Hey, ini tuh hihit. Woi. Ditulisnya di sini, bacanya di sini. Baru ini. Ini bener Iwaka. Bisa nyanyi enggak? Bisa lah. Coba, kalau Iwa kan jago nge-rap. Iwa kepeye, Iwa peye. Iwa ke, bukan Iwa peye. Iwa peye. Masa Iwa ke ijiji deh. Iwa ke tuh judulnya lagunya bebas, bebas, lepas. Ku tinggalkan saja semua beban. Ah, belagu lo. Gua ngasih tahu malah. Ngomel. Lagu siapa itu? Lagunya Iwa. Gua ngefans sama dia, tahu lagunya. Sorry ya. Emang lagu lu gimana? Iwa Peye. Ah, ini macam-macam kita panggil. Ini ada security kelurahan, lu jangan macam-macam di sini. Ferdian. Pak. Kita akan lanjutkan lagi, jangan kemana-mana, tetap 28 jam malam.